Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur. Di video kali ini saya akan memberi tutorial cara merakit kabel mic kayak gini. Nah, kabel mic. Ini tadi kebetulan ada servisan dari pelanggan. Katanya ini mic-nya kabelnya entet-entet. Suruh ganti yang lebih panjang, jadi mintanya yang 10 meter panjangnya, sekalian ceknya diganti. Oke lur, simak bagaimana proses pengerjaannya biar sampean-sampean nanti paham, barangkali bermanfaat untuk kedepannya buat sampean ya lur. Jadi ini kabelnya tadi sudah saya potong panjangnya 10 meter dari situ. Yang 10 meter ini lur, kita siapkan soldernya dulu. Siapkan solder lur. Kebetulan agak senggang ini, masih pagi, masih bisa bikin video tutorial. Oke, untuk jacknya bapaknya minta yang bagus, kita kasih BMA. Ini juga ini kita kasih yang bagus. Banyak dikasih yang bagus. Ini BMA per biji 20.000 lur. Kabelnya 1 meternya 8.000-an. Kita pakai Makita. Oke. Monggo disimak ya lur, proses pengerjaannya seperti apa. Kan lur, yang pertama kita kupas dulu kabelnya. Ini kabelnya stereo ya lur, kabelnya stereo. Jadi di dalam isi kabel itu stereo itu kayak gini, ada kabel. Nah, ini kabel ground. Kabel ground. Ini kabel LR, tapi nanti kita jadikan satu. Karena jacknya ini mono. Mono. Kita jadikan satu aja. Kita sambung. Tuku dhewe. Enggak. Jangan lupa ini dimasukkan dulu, sering kelupaan. Pasti sering kelupaan ini. Masukkan dulu. Terus ini fungsinya biar plusnya itu enggak nempel ke body. Kalau nempel ke body nanti ngeground ya lur. Ditutup pakai ini. Nah, kayak gini. Ini yang tengah ini plusnya. Yang tengah ini plus. Ya lur. Yang tengah ini plus. Terus samping-sampingnya min. Ini minnya. Ini tengah plus, sampingnya main ya lur. Oke. Kita gosok dulu lur, biar anunya apa? Tenolnya nempel. Mainnya kita gosok dulu pakai cutter, biar nanti pas waktu disolder itu. Oh, bisa nempel lengket. Selanjutnya ini kita potong
kita gabung jadi satu LR-nya, bukan satu aja lur, karena munu putih-putih ini potong aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita kasih panel. Kita kasih panel dulu. Nah, ini rotornya di sambungkan ya lur, digabung. Terus ini plusnya juga kita kasih tenol. Mainnya juga yang tadi kita gosok, kita kerik. Tujuannya biar nempel aja. Terus groundnya kita kasih solasi sedikit biar nggak nempel sama plusnya. Terus solasi lur. Biar nggak nempel sama plus. Nggak nempel sih, cuman nanti pas waktu dipakai di goyang-goyang itu kan takutnya nanti nempel berubah, jadi biar amannya di solasi aja. Oke, sudah tinggal gampangnya minnya dulu lho, kayak lho minnya dulu yang bisa udara disambung. Oke, minnya sudah kesambung, ganti plusnya. Kelet lur, yang tengah belum dikerik tadi. Yang tengah sudah belum dikerik lur. Ya, nempel. Mau kayak gini ya lur, hasilnya ini plusnya LR digabung jadi satu, plusnya yang tengah, minnya top ground nempel bodinya ini. Jangan lupa dikerik dulu biar biar lengket ya lur. Oke, ini sudah kita tutup kayak gini lur. Pasang. Oke, kecil satu, tinggal satunya yang nyambung ke mic-nya lur.
Oke Lur, jadi untuk jack yang selanjutnya ini ada kaki tiga Lur. Nah, terus di setiap kakinya itu ada nomornya. Kelihatan enggak Lur? Nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk nomornya, yang nomor 1 itu sama 3, itu digabung Lur untuk mainnya. Untuk nomor 2 itu plus ya Lur. Nah, nomor 2 LR itu digabung jadi 1, dimasukkan ke kaki yang nomor 2. Untuk mainnya di jumper 1 sama 3 ya Lur. Oke. Kita coba nomor 2. Nah, ini digabung jadi 1. Sambung ke nomor 2 Lur. Minnya atau bodinya. Lur, terus di jumper nomor 1 dan nomor 3 di jumper Lur, disambung jadikan 1. Lagi nomor 1 dan nomor 3 guling Lur, guling bisa relay. Kelihatan ya Lur? Kelihatan ya. Oke, kaki nomor 1 dan nomor 3 di jumper untuk mainnya. Oke Lur, itu jadi Lur. Isolasi sedikit. Pasang. Sekarang kita tata lagi, kita bereskan. Sudah, sekarang kita cek Lur. Kita cek. Oke. Kita cek dulu. Ini tadi mic-nya orang yang servis tadi Lur. Kita coba. Cek 1, 2. Sudah berfungsi Lur, berfungsi dengan baik. Cek 1, 2. Tes 1, 2. Oke.
Jadi kayak gitu ya lo. Kayak gitu proses pembuatan kabel mic. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat lur. Saya akhiri video ini. Jangan lupa kalau merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya lur. Tetap di channel Sahabat Elektro Terenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dulur-dulur.